Assalamualaikum gamers, welcome back. Selamat datang di channel YouTube-ku. Kali ini mau mainin sebuah game yang berjudul Oblets. Bagaimana gameplaynya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Let's go. Oke, ini minta nama. Namanya Depiru. Depiru Mang. Dan ini. Oke, ini kok cewek. Pilihan gendernya nggak ada kah? Oh, dari model rambut aja ya. Oke. Oke, kita bikin karakter yang nggak biasa ya. Oke. Warna rambutnya karena sudah tua, kita pilih putih ya. Oke, sip. Ready. Oh, baju ya, pilih baju sekarang ya. Baju. Coba kita lihat bajunya, modelnya apa aja. Oh, cuma ada itu doang ya. Oke, ini ya. Kita bikin karakter yang nggak biasa. Let's go. Oke, cerita dulu, kita lihat. Oke, jadi kita tinggal di sebuah pulau ya, katanya. Dan banyak orang yang kaku, maksudnya. Terus tidak banyak oblets. Oblets itu kita belum tahu nih, apa ya? Oblets itu apa ya? Terus akhirnya, oleh karena itu dia merencanakan untuk pindah. Karena banyak orang yang kaku sama obletsnya sedikit. Oke, kita ke pulau yang agak jauh ya. Di pulau utama Oop. Oke, katanya rumah. Katanya pulau ini apa? Mistis ya, mistis. Legenda ya, katanya pulau legenda. Oblets nama pulaunya atau apa ya? Oblets ini ya. Nanti kita cari tahu sambil main gamenya. Oh, Beetle Boy. Oh, ini mayornya ya. Cewek ini mayor ya, dia pemimpin kota ini ya. Oke, lihat dong rambutnya. Mantap. Oh, nama kotanya Bedstown. Namanya Tinstel. Oke, dia mayor. Ada yang bisa dibantu? Oh, jadi dia mau, rencananya mau hidup di sini ya. Mau mulai tinggal di pulau sini. Katanya nggak punya uang dan skill dan tidak punya apa-apa, bawaannya nggak punya. Oke, jadi katanya dia perlu orang untuk jadi apa namanya, helper ya, yang bisa yang nolongin dia. Oke, katanya suruh tinggal di rumah pertanian yang udah nggak ada yang nempatin ya, diabaikan gitu. Oke, suruh tinggal di sana dan bisa pakai barang-barang yang ada di sana. Oke, katanya. Oke, bisa dibantu apa nih, katanya. Apa kamu punya oblet? Katanya nggak punya, nggak ada oblet di tempatku tinggal awal, gitu katanya. Oke, katanya akan susah kalau nggak punya oblet, katanya tinggal di sini. Oke, katanya suruh nyari di Oblet Club. Nanti akan dikasih sama mereka. Aduh. Oke, katanya yaudah. Join aja di sini katanya. Karena di kotanya dulu kan nggak ada Oblet Club-nya ya. Oke, katanya mau dikenalin ke Oblet Club. Oke, suruh ngomong ke orang ya. Oke, jalannya dong, lihat dong. Manis banget ya. Oke, ngomong pencet spasi. Oke, jadi kita perkenalan dulu sama orang-orang yang tinggal di sini ya. Oke. Oh, ini kita mainnya nggak pakai mouse ya. Kita mainnya cukup pakai keyboard. Apa ini? Ini apa?
Oh, ini ada orang lagi. Oke, kita perkenalan dulu sama orang-orang yang ada di sekitar sini. Ini apa kayak Pokemon ya modelnya ya? Oke, nama obletnya Dumber. Oke. Katanya burung bodoh ya. Oke, Charles namanya. Charles. Bikin baju dia. Oke, 4. Oke, ini ngapain ngikutin? Coba. Minta makan kah? Oke, oh larinya pencet shift ya, bisa lari. Oh, bisa masuk rumah. Oh, ini toko. Ini apa nih, duit? Bisa diambil kah? Duit jatuh. Nggak bisa diambil. Terus buat apa dong? Keluar lagi, kosong, nggak ada yang dagang. Oh, nggak boleh ke sana ya, belum boleh. Lihat, oh ini petanya. Ini orang-orangnya yang ada di kota ya. Oh, ini orang-orang yang udah kita kenalan tadi kali ya. Dan yang abu-abu ini apa nih, Wiggle Whip Lomper. Oh, tadi yang monster-monster kecil itu kali ya. Oke, okay. Nice, langsung inspect apa ini? Oke, ini belum kenal nih kayaknya. Oh, tukang roti ya dia. Oh, dapat roti sama dia dikasih 10 roti. Oke, okay. Ini tadi apa? Oh, belum bisa dipakai ya? Oh, belum bisa ke sana juga. Oke, masuk sini. Oh, belum bisa masuk sini. Ini toko baju ya. Oh, bisa masuk. Ini ada apa lagi jatuh? Bisa diambil nggak? Nih guys, lihat deh. Sambil lari. Pas belok ya lihat. Aduh, aki-aki. Oke, nih kalau kita lihat monster-monster ini mungkin bisa di deketin ya, supaya nambah info ya. Ini yang di ini belum lihat kayaknya, ikan. Oke, ini ada badut. 6 7 Oke, dikasih buku ya, Grumboyer. Oke, jadi ini nyimpen tugas, item, teman, dan lain-lain. Oke, jadi buku itu buat, oh ini bukannya pencet tab, buat nyimpen ini ya, detail mungkin orang-orang yang tinggal di sini ya. Oke, bisa kebuka. Ini teman-temannya ya. Oh, ini ada klub, nggak join klub. Oke, karena dia independen. Oblet apa nih? Follow babies, home babies, friends, staff. Oh, ini wishes apa ya? Oke, kita skip dulu. Nanti kita cari tahu lebih lanjut. Ini apa nih? Oke, ini orang terakhir yang kita ajak ngomong. Oke, sudah semua orang-orang. Oke, orang-orang ini ada yang aneh juga ya ini. Pakai apa coba topinya? Oke, jadi ini teman-teman yang ada di Oblet Club ya. Ini apa nih? Suruh beli teman kah?
Moss Brown. Oke, lehernya. Kenapa ngomongnya masih goyang-goyang gitu lehernya ya? Oke, yang mana ya? Yang ini aja teman kita biar sama-sama aneh ya. Oke, tuh dia pakai topi. Kita juga jadi orang yang aneh. Biar sama-sama aneh jadi kompak ya. Oke, dapat Android. Oke. Okay. Oh, Oblets itu ternyata monster-monster itu kecil itu ya. Oke, okay, jadi katanya mereka itu suka berdansa. Sangat penting ya dansa itu. Oke, okay, katanya kita harus mendukung mereka. Oke. Okay. Kita ada penantang ya untuk latihan dansa. Dapat penantang untuk latihan dansa dulu. Mana penantangnya? Dari ini ya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, jadi pilih oblet yang mau dansa ya. Oke, okay, ready. Kita lihat dansanya. Oke, okay, katanya tiap giliran pilih random dance. Oke. Okay. Ini basic move-nya yang available. Oke, ini unique move-nya ya. Oke, dapat perlu beats ya kalau untuk pergerakan nih kayak ini, kayak yang 1 1 2 ini. Oke. The goal-nya jadi tujuannya kita harus sampai nomor ke angka 20 itu ya sebelum musuh ya. Oke, ini poin kita, ini poin musuh. Dance move-nya oke, kita pilih ini perform. Perform. Ya, oke, okay, end turn. Oke, okay, coba kita doang ya, dance-nya ya. Oke, okay, gain a beat. Oh, jadi kita dapat beat ini ya, dapatnya kan 3. Gain 1 hype, hype itu apa? Oh, nambahin power. Ini ngambil kartu lagi ya. 4 poin. Oke, okay, nah, nambahin beat dulu. Oke, okay, jadi 4 ya. Kita ambil ini lagi. Entar dulu. Jangan dulu, jangan dulu. Oke, okay, ini dulu coba. Nambah hype. Oke, habis itu kita pilih yang ini aja, nambah 5 poin. Oke, habiskan giliran. Oke, jadi tiap giliran dapatnya 3 bits ya. Oke, okay, kita tapi poinnya kurang. Oh, ini kita pakai ini dulu. Dapat beat, terus ini pakai 1. Kemudian kita pakai ini yang dapat poin 8 kali 2 berarti 16. Oke, okay, langsung menang. Mantap. Oke, dapat apa tuh? Belajar. Oh, dapat
dapat sebiji. Seed itu kan biji ya kalau nggak salah ya. Oke, kita ambil. Oke. Oh, kentut. Kentut dong. Oke, suruh nanam itu ya. Isi PC, mudah. Oke, kita suruh ke pertanian ya. Oke, arahnya di mana nih? Oh, ini ada panahnya ya. Itu di lantai. Arahnya. Oke, kita lari. Let's go. Ada siapa itu? Oke, rumahnya terlalu tua ya, bocor lah gitu kan. Oke, katanya suruh beresin sendiri rumahnya ya. Oke. Jadi semuanya di kota ini ngomongnya lehernya goyang-goyang gitu ya. Oke, ini kayak pacul. Oke, kita coba menanam. Kanan kiri itu untuk milih item. Oke, kita suruh milih ini. Key. Oh, buat farming modenya key ya. Oke, maksimal sampai sini, mentok, jalan. Coba kita tanam dekat sini dulu aja, di depan rumahnya ya. Oke, pakai 2. Ada energinya ini ya. Mancing ini ada, ini energinya 5 perlu. Oke, cuma disuruh 3. Oke, kita suruh nanam ini. Tanam. Oke, tanam. Oke, dikasih sekarang tempat air ya, tempat penyiraman air ya. Apa namanya lupa. Oke, airnya ngambil dari situ katanya. Baik, siap. Oke, diisi. Sampai penuh. Oke, balik lagi masuk ke farm mode. Oke, disiram semua ya. Mantap. Oke, katanya udah pro ya. Baru 3 gitu dong pro ya bilangnya. Oke, katanya suruh istirahat dulu. Besok pagi ketemu lagi. Siap. Oke, tidur. Dalam rumah sini mungkin ya. Ini ada apa ini? Kita buka. Oh, ini apa namanya? Tas ya. Oh, ini buat masak. Ini resep-resepnya ya, belum tahu ya. Baru ada resep apa ini? Udels. Oke. Bukan udels yang di perut ya. Oke, ini quip tart sama hop dop. Oke, namanya aneh-aneh. Mungkin pelesetan ya. Oke, tidur dulu. Si kakeknya udah capek, kasihan. Oke, sudah pagi. Kita apa ini? Hari ini kegiatan kita adalah coba kita menyiram dulu ya tanamannya. Oke, katanya pakai energi. Oke, energinya di atas sini ya. Jadi energinya bisa dapat lagi kalau tidur, minum jus, dan makan makanan yang bergizi. Nggak makan makanan tertentu ya. Oke. Ini kering ya, ini 3 hari. Oke, sekarang kita suruh explore. Explore atau ngapain kayak katanya. Coba kita mau nanam ini biji yang satu tadi.
Oke. Coba ya. Oke. Dah. Ini nggak bisa diambil, nggak bisa diambil. Ini nggak bisa diambil ya, yang ada di tanah ini. Oke, larinya. Cuddle Cups Cafe. Oke, ini cafe ya ceritanya ya. Ngapain joget-joget? Hai. Halo. Oh, ini bisa ngomong. Ini kenapa nggak mau ngomong? Oh, coba kita ngomong ke... Oh, bisa beli. Nggak bisa ngomong ke orangnya. Oh, bisa. Oke, lanjut dulu. Sorry. Lanjut dulu. Nah, ini dari kapten kita ya. Oke, coba kita lihat aja dulu. Oh, ini bisa kita tantang ya. Ayo, kita tantang. Pilih dulu. Kamu joget. Siap. Kalau menang dapat biji ya. Oke. Flip flops. Oke. Langsung dapat 7. Remove their hands. Oke, kita ambil kartu lagi. Gain 1 hype. 2. Oke, ini dulu. Dapat 2 koin. Oke, enter dulu. Coba kalau disisain, oh tetap 3 ya, nggak berguna berarti kalau disisain ya. Lebih baik langsung kita pakai yang paling besar ya. Oke, ini dulu. Lanjut. Oke, hype itu nih yang api ini kayaknya ya. Oke, coba kita pasang hype lagi. Oke, hype-nya 2. Perform. Oke, enter. Oke, 16 lawan 12 ya. Oke, ini kita 4 lagi ya. Kita pakai ini aja deh. Kita ambil poinnya dia. Oke, menang. Si kakeknya dong jogetnya. Yah, oke, boleh. Tadi kasih, oh ya Allah, kendor lagi. Oke, mantap. Ini energinya sudah mau habis kah? Oke, kita ngomong ke mayor ya. Oke, let's do this. Oh,
Oke, ini kita disuruh apa nih? Langsung gue skip aja bacanya ya. Regain akses, oh jadi kita suruh punya akses lagi ke kota. Oh, ke sini ya. Coba kita lihat. Suruh mengalahkan monster yang ada di sini ya, katanya. Oke, kita harus menantang Clicky Klaus. Oke, squad kita pakai si ini lagi ya, si android namanya siapa tadi. Oke, pada datang semua ya. Ada ngedance. Oke, kita pakai beatnya. Dapat satu beat. Terus kita pakai yang ini ya, 4 poin. Terus kita coba ambil kartu lagi. Kita ambil poin lagi. Siap. Oke, dia langsung dapat 5 ya. Kita pakai yang mana dulu ya? Ini langsung 3. Kita curi aja ya poinnya dia. Oke. Katanya kita langsung ini dulu ya. Nanti aja kita pakai kartu itu di selanjutnya ya. Oke. Oh, kartunya reset lagi ya. Enggak. Kalau udah enggak dipakai reset ya. Oke. Kita pakai ini coba. Dapat 2 poin, lumayan. Terus dapat 4 poin. Oke. Selesaikan giliran. Oke, 15 lawan 11. 2, 1, 1. Oke, kita minta beat. Oke, kita ambil kartu dulu coba. Siapa tahu dapat kartu bagus. Nah, tuh dapat kartu bagus kan? Mantap. Kurang satu, kita menang. Mantap, menang. Mudah, guys. Mungkin nanti belum tahu ya, mungkin musuhnya makin lama makin jago. Oke, level up. Dapat gerakan baru. Oke, kita minta biji kentutnya dia ya. Oke, menang. Habis itu town hall-nya kita buka lagi. Selesai ya quest-nya ya. Oh, ini. Ini questnya ya. Oke, ini ada 4 quest yang sudah terbuka ya. Siap. Yeay. Selesai ya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton gameplaynya. Have a nice day and see ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.